macam mana pula dengan macam kes penceraian yang tertangguh masa MCO ni? Adakah Telnisa pun menjadi orang tengah ataupun ada saluran lain lagi? So bagi kes-kes yang tertangguh waktu PKP ni, Telnisa adalah satu badan yang independen, dia tidak ada connection dengan Mahkamah Syariah. Okey, tapi kami sedaya upaya akan mencuba memberi maklumat yang sepenuhnya untuk membantu klien-klien kami mempunyai akses kepada perkhidmatan Mahkamah Syariah lah. Buat sementara waktu ini, hanya kes-kes yang terdesak sahaja yang diambil oleh Mahkamah Syariah. Contohnya kes perceraian bawah fasak, di mana sebabnya adalah atas keganasan rumah tangga. Okey, di mana kes-kes serius seperti itu, Mahkamah Syariah waktu PKP ini akan meneruskan perbicaraan. Tapi bagi kes-kes yang tidak berapa serius, mereka masih belum beroperasi sepenuhnya. Oh, tadi you ada cakap tentang kena abuse kan masa MCO ni. So macam mana pula kalau ada seorang wife yang call Telnisa ni untuk dapatkan bantuan sebab dia kena abuse oleh husband dia? Adakah Telnisa juga akan provide tempat rumah ke tempat perlindungan untuk wanita-wanita yang kena abuse sepanjang MCO? Untuk pengetahuan semua, jika ada klien kami yang menelefon mengadu bahawa dia adalah mangsa keganasan rumah tangga, pertama sekali kami akan menasihatkan klien kami cara keluar daripada perkahwinan tersebut. Okey. Yang keduanya, cara keluar daripada situasi yang membahayakan itu, di mana kami akan memberikan refer kepada WAO. WAO ini adalah satu badan, Women's Aid Organization, di mana mereka ini badan NGO peneraju untuk isu-isu keganasan rumah tangga. Mereka juga menyediakan shelter, counseling dan other services for domestic violence victims lah. So Telnisa dan WAO pun bekerjasama rapat untuk isu-isu keganasan rumah tangga. So ada tak masa MCO ni kes-kes macam yang saya cakap tadi? I would say boleh lah, banyak juga sebenarnya kes-kes yang melibatkan keganasan rumah tangga ni. And even WAO themselves actually terima panggil yang lebih banyak berganda waktu MCO ni. Compare yes. Dengan waktu sebelum-sebelum ni. Yes, sebelum-sebelum ni. Yes, betul. Okay, so kadar dia makin meningkat lah masa MCO ni. Yes, it's actually very worrying because kita punya wanita-wanita dah basically victim ni terperangkap kan dalam rumah, yes. Mereka tidak boleh keluar. At least kalau bukan waktu PKP ni, diorang boleh keluar rumah waktu kerja, tak berjumpa sangat dengan the abuser semua, you know. So this is a very tough time actually for our women and also the victims of domestic violence.